mencari jalan wasta antara murka kalian ini asmati. Sebuah naskah yang terinspirasi dari naskah topeng-topeng karya Rahman Sabur bercerita tentang seorang pasien rumah sakit jiwa yang hidup dalam masa lalu yang kelam. Kedua orang tuanya dibunuh hingga menimbulkan dendam pada pikirannya. Ia merampok rumah-rumah, hidup di hutan, bahkan ia melakukan pembunuhan yang membuatnya berujung di penjara. Namun, setelah ia membunuh tahanan lain, sebab pikirannya yang selalu diliputi suara-suara dan bayangan-bayangan yang membuatnya kacau, membuat ia dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Suara dan bayangan itu terus mengumpul bersama dendam yang terus ia pelihara. Lantas, apakah dendam yang mengumpul panas di ubun-ubun akan bisa berakhir? Inilah dia, mencari jalan wasta antara murka. Selamat menyaksikan, Seorang wasta tidak menginginkan menjadi seorang semar. Seorang wasta tidak menginginkan menjadi seorang semar. Kedua-duanya bisa ada. Dan kedua-duanya bisa tidak ada.
10 tahun aku berada di ruangan ini. Hari-hariku hanya ditemani dengan obat. Jangan memikirkan apa yang seharusnya dipikirkan.
Pak Kusno, sudah Pak. Beristirahatlah. Maka harus istirahat. Jangan pernah melihat. Maka harus istirahat. Jangan pernah melihat. Tak ada sesuatu pun di sana. Hanya ada dirimu. Dan dirimu yang lainnya saling bertemu. Dengan wajah-wajah yang lain. Saling menikam tentang ingatan-ingatan kelam. Thank you.
bisakah engkau yang belum pernah aku tahu sekalipun. Yang menghasilkan racun ke dalam makanan pada peternak.
akhirnya kita dipertemukan dalam satu pertemuan. Mana yang dendam tentang pula orang-orang yang membuat kesakitan ini begitu mendarah daging, begitu tegak. Orang-orangmu menumpas orang-orang suci, orang-orang terpuji dan tokoh masyarakat. Apakah orang-orangmu itu manusia? Aku kira orang-orang itu adalah kumpulan para biar yang harus dihancurkan dan dimusnahkan di seluruh pelosok Nusantara ini. Datuklah sampai ke akar-akarnya. Dendam yang mengepul panas sampai ke ubun-ubun. Aku tahu wajahmu. Kau pun tahu wajahmu yang sebenarnya.
Dapat berubah menjadi seseorang yang lebih arogan atau menjadi
menjadi senang berlebihan. Walaupun demikian, aku masih dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama dan masih tahu jalan hidup. Berbekal kemampuan itu dan juga pengaruh dari suara-suara yang ada di kepala aku beberapa kali mencuri ke rumah-rumah warga di kampungku, dan aku anggap itu sebagai perampokan semesta, sebab semesta telah berbuat jahat kepadaku. Dan serba gelap.
pernah menyukai pewayangan. Tetapi sekarang sudah tidak. Kenapa saya berhenti? Terus terang, saya tidak bisa menjawabnya. Itu terlalu sulit untuk dibicarakan. Kalaupun saya harus menjawabnya, alasannya sangat pribadi sekali. Betul-betul sangat pribadi. Tio, 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 well, 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 well.
Thank you.
inilah aku. Aku terlahir dari kebisuan dan sesuatu yang mengherankan. Jeng, jeng, jeng.
Ah!
Antara murka beri sambutan yang meriah untuk Ilyas Mate.